Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat channel Samurai Barokah yang dirahmati Allah, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau lebih disapa Mbah Mun pernah menyampaikan adanya 4 amalan yang bisa bikin seseorang dijamin masuk surga dan banyak rezeki. Dalam penjelasannya, Mbah Mun mengatakan bila 4 amalan ini merupakan amalan akhir zaman agar bisa menghindarkan diri dari segala bentuk fitnah. Selain itu, dengan amalan ini bisa menarik banyak rezeki dan bisa menjamin seseorang masuk surga. Menurut Mbah Mun, amalan ini harus dibarengi dengan bentuk ketakwaan seperti terus menjalankan ibadah kepada Allah. Adapun 4 amalan yang disebutkan oleh Mbah Mun adalah 1. Amalkan baca surat Al-Insyirah dan Al-Fil pada sholat qabliyah subuh. Jadi waktu subuh amalkan qabliyah subuh bagi yang masih muda. Di rakaat pertama membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Fil, Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil Al-Ayah, ujar Mbah Mun. Karena kata Kanjeng Nabi, orang yang mau membaca kedua surat tersebut dalam sholat qobliyah subuhnya akan dijamin tidak akan susah terangnya. Apabila kamu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh dan dalam sholatnya membaca surat Al-Insyirah dan Al-Fil, maka akan terhindar dari fitnah, jelas Mbah Mun. 2. Amalkan kalimat tasbih. Mbah Mun juga memberikan amalan untuk dibaca setelah melakukan sholat subuh. Maka di akhir zaman amalkan sunnah tersebut, jika habis sholat subuh bacalah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah, dibaca 100 kali, ungkap Mbah Mun. Kanjeng Nabi berkata, barang siapa mau membaca amalan tersebut 100 kali di waktu fajar, asal di fajar yang sungguh-sungguh, saya akan diberi rezeki yang luas dan terhindar dari hutang, sambung Mbah Mun. 3. Baca dan amalkan doa antas salam. Mbah Mun juga menekankan agar amalan-amalan ini bisa dibaca setelah sholat. Amalan setelah sholat, bacalah ini: Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannatah darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, ucap guru dari Gus Baha ini. Ya Allah, engkau lah zat yang memberi keselamatan, zat yang pemberi petunjuk dan rahmat, dan engkau lah keselamatan, petunjuk dan rahmat. Saya engkau hidupkan dengan bapat petunjuk dan rahmat. Saya mohon untuk masukkan saya ke surga seperti yang engkau janjikan. Engkau zat maha berkah, maha besar, terang, almarhum Mbah Mun. Ya zal jalal wal ikram, maka orang yang sudah tua dan mendekati mati perbanyak membaca ya zal jalal wal ikram, lanjut Mbah Mun. 4. Mbah Mun juga membagikan amalan untuk dibaca setiap hari sebanyak 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah, dibaca 100 kali, tutup Mbah Mun. Demikian penjelasan dari Al-Fakir yang dikutip dari penjelasannya Mbah Mun tentang 4 amalan akhir zaman yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah dan bisa membawa banyak rezeki serta dijamin masuk surga. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe channel Samurai Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.